Halo teman-teman, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi, berjumpa kembali di channel YouTube Egg Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, kali ini kita dapat undangan dari Mas Pono tentang adanya kebun angker. Kita langsung ke lokasi aja teman-teman. Lalu, sama Gus Sar. Oh, sumur angker teman-teman. Kayaknya kontennya seru nih teman-teman. Sumur angker. Belek buntung. Belek buntung teman-teman. Sama Gus Saiful kita akan berangkat, sama Mas Pono juga kita berangkat naik motor teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lokasinya. Menuju lokasi sumur Mas, apa sumur? Gedung buntung teman-teman. Panggung nih. Teman-teman, kita sudah hampir sampai di lokasi gedung buntung. Gedung buntung. Apa gedung buntung? Ben jelasnya mbek Mas Pono. Mas. Assalamualaikum. Dulur, kita mau menuju ke gedung buntung yang katanya orang sini agak mengundang aura-aura negatif. Mari kita menuju ke lokasi. Apakah benar lokasinya agak ekstrim? Mari. Sini ini mari ngunduh anu. Mari ngunduh apa sini? Ini cerita. Ya. Kemarin saya mengambil makanannya kambing di sana. Sama ini orang guys. Sini tidak boleh, katanya harus diminta dulu, baru kalau dibolehkan boleh dibawa pulang. Jadi saya takut dulur, akhirnya tidak saya bawa ke sana. Guys, diberindili. Monggo menuju ke lokasi. Oke, monggo teman, arahnya ke sana teman-teman. Tempatnya ini iki lho guys. Mbak Gus Saiful. Ini di sana nih. Baik. Lewat sawah rek. Baik. Coba plok kabeh kok sik lek. No safety sandalan ae. Teman-teman, mari kita lanjut menuju lokasinya teman-teman. Iya mojo, bet mojo. Ini yang medine ini. Wah, lokasinya teman-teman. Yuh. Lah ini melok jalur sopo ini. Semangat, budal. Ini lokasinya teman-teman. Kalau sandalnya diangkat. Bye. Stay lagi ini. Buan pring. Wah, pringnya mas. Ini dengkul ini. Gila. Hah?
Wah, bringe gawedhi nek. Wah. Bring apa iki, Mas? Wah, iso gawedhi to bringe. Hah? Ning ndi? Hah? Iki. Ora simen dalane iki. Iya, ning dalane sawah iki. Oh, disamponi to iki. Iki nganu iki apa kok? Ini teman-teman. Wah, iki ini jalur aneh iki. Iki to rambanmu lek. Iya. Oh, iki lho rambane Mas Pono sing gak digowo. Lah, lah ya ora digowo. Iki sing digowo. Sing diketok iki. Diprindili rele Mas. Iki gedung buntung iki ta, Mas? Lek. Iki gedung buntung iki. Oh, iki lho teman-teman. Iki gedung buntung. Iki lho jalur sungai, teman-teman. Jalur sungai. Mlebu ning kono ya. Arek mau go banyune milih rono, teman-teman. Oh, iso ya? Iso. Kebuse iki ya. Hah? Kebuse banyune rono. Teman-teman, ada jalur sini, ini gedung. Nah, ini masuknya ke dalam, teman-teman. Ini gedung buntung, teman-teman. Untungnya ganti, lek. Iki ta? Tembusnya kayak gini. Ini jenisnya gedung buntung, teman-teman. Ini di bawahnya ini ya. Ini kan ini sawah ini, bukan sawah. Terus ini ada sungai, teman-teman. Nah, di dalam sini ini ada lubang besar. Itu ada lubang tempatnya masukannya air, itu bisa tembusnya sampai sana, teman-teman. Itu tembusnya di sana, teman-teman. Ini yang kemarin katanya Mas Pono ada cerita udah ngambil apa namanya, ngambil pok apa daun buat makan saridin, ternyata katanya nggak boleh dibawa, jadi harus tinggal di situ, teman-teman. Kita lihat Gus Saiful. Tahu ini sepertinya daerah sini, daerah ngeri, teman-teman. Kali nganu kayak mau berarti apa sini? Iya, kali gede. Kan kayak kali gede yang dilewati mau lo. Iya, perkampungan, teman. Jalurnya, teman-teman. Kali ini api ya, kali cerung ya modelnya ya.
Hah? Sumber Buntung. Iki teman-teman, bolongan ini kalau tengok teman-teman. Lebih dari ini. Teh Mas Andri, sesepuh kene. Iya mas, ini apa tuh mas? Kerajaan apa itu mas? Kerajaan. Singgana salah kono. Singgana sih di. Ini kono sebelah kono. Kayak ini gini apa nih berarti? Kerajaan. Hah? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan apa nih ini? Sumber Buntung. Mau ngomong Sumber Buntung, Buntung. Oh. Ini Kerajaan Sumber Buntung teman-teman. Tapi kok ya sing anu sebelah kono ya? Sing ngeri loh tuh. Gawat. Hah? Teman-teman, kayaknya Gus Saiful lagi ini. Betul. Disambut tuh. Di. Sambut. Oh iya. Ya teman-teman. Ade wis disambut. Iki langine gedhe lho. Disambut pisan. Disambut angine gedhe lho. Angine lho gur ning kene tok. Ya teman-teman. Kita sudah disambut dari orang sini. Kena ya. Ya, main teman-teman. Tuh. Kena ni. Betul. Betul. Wah, kira he. Oh, kita teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Sarang putih bareng mas. Wah, ki belum berindu. Oh ya. Iya, belum berindu ki, Mas. Oke, belum berindu nih. Iki. Iki. Oh iya. Teman-teman. Ini. Sarang putih iki. Heeh. Iki. Nah. Ini, ini. Dapat bulu berindu ini. Ini, teman-teman. Dapat apa ini, teman-teman? Bulu berindu. Ya? Dapat, ini. Iya, bulu berindu. Oh iya. Lagi teman-teman. Hah? Cuk. Sambute. Lagi pring lho, iki lho belum rindu iki lho. Iki. 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 Hah? Rindu ini kok ngotok iki. Kena deh. Eh iki lho kena lho. Kena iki. Nih teman-teman. Nih dapat gelang sepertinya teman-teman. Ini belum rindu ini punya. Nih ternyata dapat ini teman-teman. Dapat gelang teman-teman. Rindu. Dapat bulu beli bulu berindu sampai gelang. Ya teman-teman. Sama Gus Saiful ditemani sama Mas Pono. Monggo. Ternyata di sini ada sesuatu teman-teman.
belum belum rindu ya. Itu yang kenal lagi. Nah, teman sebenarnya kita hilang mau kan ane hilang mau hilang mau ya hilang boleh temu nih gak tahu ini semacam bentuk apa ya apa tadi putihan lagi gak tahu ini dapat apa ini teman-teman. Gak tahu ini gusebul dapat apa ini. Kita lanjut teman-teman. Kayaknya dia lari ke sana teman-teman. Pi mas main itu. Dia lari ke sini teman-teman. Kayaknya mau ditangkap sama Gus Saiful yang sering menghantui daerah sini teman-teman. Wah lihat teman-teman, anginnya datang teman-teman. Wah anginnya tak kok banter loh. Angin. Ya teman-teman, anginnya pada datang semua teman. Iki ono banyune tapi wah ini keren teman-teman. Ada airnya di bawah tapi di atas enggak ada airnya teman-teman. Tempatnya mengerikan sekali teman-teman. Tahu Gus Saiful kayaknya dapat sesuatu teman-teman. Kita lihat teman-teman, Gus Saiful lagi ngobrol sama orang sini. Wah kali ini mas. Wah Jojo panggungnya neng kaya Jojo. Nok bolongan nih kok. Di sana ada lubang teman-teman. Tuh. Gus Saiful lagi tahu ini mencari apa ini. Wah, agak buat diare. Kayaknya tadi itu sepertinya ada sesuatu teman-teman. Yang dari sana tadi itu dia larinya ke sini. Soalnya yang paling kayaknya paling angker sini tempatnya teman-teman. Ini memang tempatnya angker ya teman-teman. Hah? Ulo ini. Ulo apa pita mas? Itu, yo, tentu aja. Tapi ulo tapi embung, tapi nggak apa-apa. Oh. Tadi yang dikejar ke sini tadi. Ganja.
Jadi sepertinya dari lubang tadi sana tadi itu arahnya ke sini, teman-teman. Katanya, hah? Ya wes. Terus sipul lagi ambil dari sini, teman-teman. Gak tahu ini dapat dari apa ini, teman-teman. Sepertinya ini berat sekali. Aduh, Rakatot. Udah sih. Udah sih. Hilang. Hilang. Wah, ini teman-teman. Ini yang berubah menjadi cincin, teman-teman. Ini yang ditangkap sama Gus Saifu, teman-teman. Gak tahu ini barang semacam apa ya, teman-teman. Sudah, adem ya. Oh, ini teman, ini yang sering ganggu warga ini, teman-teman. Sekarang dijadikan, dia sekarang berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Ini ya, teman-teman, biar bisa lihat, teman-teman, bahwa di alam kita itu masih ada alam sebelah, teman-teman. Ini yang didapatkan sama Gus Saiful yang kedua, teman-teman. Yang awal tadi sudah ketemu. Nanti kita kembalikan semua ya, teman-teman. Karena semata-mata ini semacam apa? Semata-mata ini kita hanya sebuah konten untuk agar orang-orang biar tahu lah bahwa kalau di samping kita sebenarnya itu ada sesuatu hal. Teman-teman. Ini kita dapat lagi, teman-teman. Cincin. Cincin emas. Oh, banget yo. Oh. Kesadem ya. Sama Mas Andri, teman-teman. Iki sing sering anu ganggu ning kene iki. Oh, karo sini kono. Sing gawat kan ning kene mau. Sebenarnya sing gawat mau ning kene. Karo sini kono. Ha iki sedaten iki. Sedaten sicir. Engko dibalekne. Kita kembalikan ya, teman-teman, habis ini, teman-teman ya. Oke, konten ya. Itu masih pulih. Ibu. Kayak itu. Oh, gampang. Ini teman-teman, ada Mas Pono, Mas Andri, dan Gus Saiful, kameramennya Rakatot. Hah? Enggak usah. Oke, teman-teman. Ini yang didapatkan sama Gus Saiful, teman-teman. Ada bulu perindu, ada gelang sama cincin, teman-teman. Ini tempatnya, ini tempatnya di sumber buntung. Kalau ini di tempuran sumber buntung, teman-teman. Semuanya sudah jadi satu di sini. Ye, Mas Pono. Ya, satu sama sini. Sama yang punya beruntung dikasih. Oke, teman-teman, nanti kita kembalikan saja ya, teman-teman. Ini barang-barang ini soalnya bukan milik kita. Yang penting kita tahu aja kalau bahwa di sini ini memang tempatnya angker, teman-teman. Tempatnya angker, memang ya yes, pokoknya angker. Nanti biar dijelaskan sama Gus Saiful, teman-teman. Tuh dia, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman. Ini di atas ini daratan, nggak ada airnya sama sekali, teman-teman. Tapi airnya munculnya di bawah loh. Oh, ini dari sumber buntung tadi yang di atas tadi, teman-teman. Nih sumbernya di sini, sampai masuk ke sungai. Nah, biar tahu kejelasannya seperti apa,
biar dijelaskan sama Gus Saiful. Monggo Gus, ceritakan. Nur beruntung. Kita ini beruntung. Ya nek ora sumber kok meromo ilang, namanya sumber ilang ning ndi? Sajana. Tak kok kono sebenarnya. Baru metu kok kene. Aduh banget ya. Teko kono kok ame entuk kok kene. Kok gak ambles kene iki ya. Terus Mas. Kuwi ceritane. Zaman biyen iku ono sejarah ya sebenarnya. Semar iki asline banyu mbeane Semar. Semar sak kula kula kuno kawane iki gawe umbe asline kok sumber buntung kono dupe Semar sekian terima kasih teman-teman. Sepertinya Gus Saiful telinganya berdengung ini kayaknya ada lagi ya. Kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman. Sepertinya Gus Saiful menemukan sesuatu lagi. Nanti orangnya Mas. Lokasinya seperti ini teman-teman. Cucu melakukan yang kuning. Sepertinya dia lari ke bambu kuning teman-teman. Pakai manu ya teman-teman. Tuh, manu udah metu. Kita tunggu teman-teman. Gus Saiful. Metu. Kita bakar dulu teman-teman biar dia mau keluar. Anginnya gede. Anginnya lho. Anginnya. Ganti menyan nanti. Iya. Ini pengganti menyan teman-teman. Pengganti menyan. Pengganti menyan biar dia keluar teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Juga yang sudah digenggam. Ganti menyan ini. Ganti menyan. Ganti ini menyan. Ya sama tuh cewek. Hah? Sama tuh cewek. Biasanya keluar sendiri teman-teman.
kita tunggu, katanya keluar sendiri teman-teman. Gak tahu tapi keluarnya apa. Oh iki deh, kecap itu deh. Ngeprang ya. Wis metu ta? Metu kan. Aduh, ini. Oke, ini kan. Oke, lah. Ini teman-teman. Di. Ini teman-teman. Ini semacam apa ya? Ini cekel sih, ini. Atom misalnya, suhu ya. Tak panas, tak panas. Atom dah. Atom. Apa ini teman-teman? Ini dapat sesuatu teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Ayo, melundung. Ini apa ya kia? Tapi jero ini kok? Antep. Timbel. Tutup timbel iki. Timbel. Apa deh sini kita macan buat macan buat macan mutah. Iya, ngomong macan ini lorek. Corak. Timbeli gak mungkin bentuk aneh. Kita cari teman-teman, kayaknya masih ada lagi. Timbel ini kene-ane nek lemah ya, Pon. Jerone iki nek lemah, mergane tersimpan ning penjerem nek benda sing gak bertuah iki kene-ane kene lemah bolongane. Iki kok lho bolong, lompong. Wis iki opene konoan. Kok kaya piye? Acan kan. Kereng ngono. Coba kereng malah. Dok saya. Hah? Kene-ane iki lho. Pating. Seni wonge kok malah. Teman-teman, ternyata tempatnya di sini winget teman-teman. Loh, ada tempatnya orang nyadran teman-teman. Ini pasti ada orang. Ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ini ada orang nyadran. Oh, nyadran ini kira. Ini orang nyadran ini loh. Cicil berhasil loh. Jadi ini cicil tadi gigi. Gigi. Sini di sadran. Kita
Tempatnya seperti ini teman-teman. Kita dapat sesuatu berupa seperti batu, tapi dalamnya berlubang teman-teman. Dan ternyata di sini kita lihat ada orang nyadran tuh. Kok ini gini diwingit no berarti ya mas? Iya, diwingit no. Karo wong-wong teman saiki. Nyampe sih. Wis lagi kok wis ilang nene nene kan. Oke teman-teman. Cukup sekian dari video kita teman-teman. Nanti kita kembalikan saja ke tempat asalnya teman-teman. Nah, ini kita kembalikan saja ke tempat asalnya karena semata-mata hanyalah biar kita tahu kalau bahwa di sini itu ada penunggunya. Oke, begitulah teman-teman ya, ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi sekarang tempat ini sekarang sudah aman. Alhamdulillah, semoga warga di sini bisa bekerja seperti biasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari video kita. Jangan lupa tonton terus video kita X-Vlog bersama Gus Saiful, Mas Pono, sama Mas Andri dan Mas Andi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sarang hiu.